Hai semuanya, kembali lagi bersama channel Update Stadion. Update hari ini tentang Jakarta International Stadium. Tapi sebelum itu, kami mengingatkan jangan lupa untuk like, komen, subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap update stadion. Progres rangka atap sedikit lagi full menyambung, menyisakan beberapa segmen rangka pada sisi barat, sisi utara, dan sisi utara bagian timur. Dari struktur rangka utama ini, kalian juga akan melihat bagian yang menjadi sistem retractable roof-nya yang berukuran kira-kira selapangan utamanya, yaitu panjang 102 meter dan lebar 61 meter. Untuk progres pemasangan space frame mulai terlihat di sisi timur. Perakitan batang space frame dilakukan di bawah dan disambungkan kembali ke ball joint kemudian dinaikkan. Progres 8 lifting truss pada pier head juga mulai selesai. Tinggal penguatan struktur sebagai tempat hydraulic strain jack dan menempatkan struktur end cable joint. Lifting truss ini sebagai alat bantu mengangkat rangka utama yang beratnya sekitar 4.000 ton melalui kabel strain jack yang ditarik oleh hydraulic strain jack. Progres tribun terus dilakukan, terutama pada zona barat dan timur. Pada zona barat, pekerjaan pekisting terus dilakukan di upper tribun. Kemudian untuk tribun utara, terlihat konstruksi sudah mencapai titik tertinggi. Tinggal pemasangan precast pada upper tribun. Untuk tribun lengkung pada zona barat laut, precast tribun mulai penuh dipasang. Zona lain masih belum terlihat. Progres rumput hybrid di lapangan latih masih terus dirawat agar hasilnya maksimal. Selain itu, nursery untuk rumput lapangan utama masih terus dikerjakan berupa pemerataan lapisan tanah. Kemungkinan setelah itu akan ada pemasangan sistem drainase. Inilah tampilan lempengan fasad yang berlubang dan dirangkai dengan space frame. Kalian juga bisa loh melihat pembangunan stadion jika melintasi jalan tol. Nih, sekian update stadion hari ini. Terima kasih telah menyaksikan update stadion dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Update stadion, di sini tempatnya.